tapi di situ orang buta kayaknya. Ah, ini gara-gara pandemi nih, Pak. Mikir job. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Ya inilah Pantura Coffee, Pantura Cafe. Warung Pantura, pecel lele Pantura, akeh wis pokoke. Anak toko Pantura, anak ikan bakar Pantura. Anak Pantura Foto Studio wis lengkap dikuasai oleh satu orang namanya Bapak Wahyu. Ini tepatnya di Jalan Dr. Cetoman Kusumo nomor 384 Kaligangsa Kota Tegal. Nah, silakan yang mau mampir di ikan dan ayam bakar pecel lele soto kuah Kuningan. Monggo yang mau mampir. Ya, ini sedang persiapan buka puasa bersama warung foto. Warung foto Kota Tegal, Brebes dan Kabupaten Tegal. Terbentuklah satu wadah namanya Warung Foto. Ini kebanyakan senior-senior kita. Nah, ini Bapak Ketuanya. Ini Bapak Wahyu selaku pemilik kedai ikan goreng. Ini Bapak Ketua Mbah, namanya Mbah Arif. Nah, ini lagi menyiapkan. Ini Om Budi, tukang shooting. Separuh tukang shooting, separuh tukang foto. Oke. Ini Bang Wardi yang sedang saya sewa headsetnya untuk ngomong. Ini, oh, ini warung foto nih belakangnya. Oke, siap. Ini senang sekali karena baru kali ini bisa kumpul-kumpul setelah 2 tahun kemarin tidak kumpul. Karena satu, jobnya kurang karena pandemi. Rata-rata ini jobnya job wedding, job hajatan, job pengajian. Ini senang baru bisa kumpul. Kebetulan ini Ramadan, jadi sekalian untuk buka bersama. Ini masih 6:30, jadi belum sepenuhnya kumpul. Pak Ketua, seluruh anggota berapa Pak Ketua untuk warung foto? Warung foto sekitar 180-an. 180-an ya. Iya. Kemarin yang ngelis hanya separohnya ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan nanti kedepannya makin banyak. Oke. Ini awal ya, Pak? Iya. Awal. Awal di bulan puasa ini. Oke. Ini sebenarnya acara awal, jadi tidak terlalu direncanakan untuk fotonya. Oke. Kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Bapak Ketua, Bapak Arif Simbah. Ayo. Iya. Ini ada yang hadir satu lagi, namanya Mas Pondok. Mas Pondok, ini dari Red Fotografi. Pakai headset. Dia jualan madu. Madu apa itu? Madu hitam. Pempek, Jun. Oh, bumbu pempek. Saya kira madu. Oh, jualan pempek beliaunya. Oke. Kita lanjutkan ngobrol sama Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris, Bang Wardi. Oke, Bapak Sekretaris. Ayo kita mulai ngobrolnya. Ya, kita ketemu lagi dengan Pendot 40. Kali ini saya didampingi oleh ketua dari kumpulan warung fotografi. Ini nanti dijelaskan warung fotografi itu apa sama ketuanya. Oh ya, fotografi dan videografi. Jadi ini Mas Budi ya, Pak Budi Protes. Padahal separoh tukang foto, separoh video ya, yang bukan konten. Dan sebelah saya ada Bapak Wardi.
Mas Fardi benar ya, Mas Fardi ya? Iya, benar. Dari mana ya, Mas? Dari Banjaran. Dari Banjaran, nama fotonya dari Yoi Studio. Gitu. Ini Yoi ada dua, Yoi Choi ada. Yoi Choi ya. Ini dari Yoi yang Banjaran. Oke, kita nanya ke Bapak Ketua. Pak Ketua, ya? Ini nama tadi belum disebutkan namanya. Oh, iya. Perkenalan dong. Nama saya yang booming aja ya. Ya, Arif Simbah. Namanya Arif Simbah. Ini warung foto dan video itu apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ini sambil nunggu buka puasa. Warung foto dan video adalah sebuah apa namanya? Forum silaturahmi, ya. Forum silaturahmi untuk menjalin semakin eratnya teman-teman kita, rekan-rekan kita yang ada di wilayah Tegal Brebes Slawi khususnya, ya, yang satu bidang yaitu fotografi dan videografi. Oh, berarti ini untuk tiga daerah ya? Iya. Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Iya, iya, kita menjalin silaturahmi di tiga wilayah. Wilayah. Sebenarnya ketua abadi harusnya nanti. Ketuanya harus dibuat terus. Iya, tidak ada DRT-nya. Nanti ada saudara-saudara kita yang lain nanti. Kayak ini pada sudah mulai senyum-senyum para fotografer dan videografer. Kenapa, Mbak? Saya ini baru bisa mengadakan. Ya, alhamdulillah di bulan April tanggal 10 2022. Alhamdulillah kita bisa mulai buka bersama. Selamat datang saudara-saudara kita ya. Ya, selamat datang ini Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah setelah 2 tahun kemarin kita mengalami jolak mungkin pandemi COVID-19, tapi alhamdulillah ini sudah mulai bisa berjalan lagi untuk silaturahmi. Selama 2 tahun itu kita jarang untuk silaturahmi. Satu silaturahmi. Satu karena anggaran tidak ada. Ya, salah satunya itu. Ya, kenapa anggaran tidak ada? Ya, karena mungkin ada bakatnya sebuah kerjaan ya. Iya. Kita dibatasi oleh kerjaan. Oh. Mungkin karena faktor COVID. Karena jadi kemarin boleh karena ada acara kegiatan. Nah, selama 2 tahun itu. Iya. Segala sesuatu keramaian seperti hajatan, pengajian, iya, betul, dan keramaian-keramaian lain yang iya, membutuhkan peran seni, iya, khususnya dokumentasi, foto dan video, penari, penyanyi, iya, betul, dan segala sesuatu seni itu di akhirnya bukan dilarang ya, karena tidak mempunyai job, karena acaranya sendiri sudah dibatasi tidak boleh acara. Jadi kita tidak bisa ngejob itu yang dimakan karena anggarannya kurang. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah ada pemeran, meskipun kita masih jaga kesehatan atau masih jaga jarak atau bahasa kerennya apa, Mbak? Jaga imunitas kita, jaga imunitas sekarang ini. Tekan dapat sumbangan. Apa itu pempek? Dan tempat sumbangan pempek. Apa itu, Mas? Apa? Oh, itu apa namanya? Pisang ya? Pisang coklat meler. Dari siapa itu? Eko. Dari Mas Eko. Lupit. Eko Lupit. Soalnya Eko anak terus ya? Selentangnya ada bisa. Lagi kewajian, selentangnya. Nih, kita lagi bahagia bisa kumpul bareng, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, itu tadi terangan dari Bapak Ketua Warung Foto ya dan Video Galawi Tegal Kota, Tegal Kabupaten dan Brebes. Oke, ini di samping saya sudah ada Mas Fati. Ini lagi tuang foto hajatan. Selamat Lupit ya, musuh bumbung di akhir. Ya betul. Kayaknya bahagia sekali. Iya, kalau lagi kumpul-kumpul bahagia. Ya. Ini setelah bete di rumah. Ini sudah berapa tahun udah kumpul begini? Kumpul ini sudah 2 tahun lebih. Berarti tahun ketiga apa ya, Mbak ya? Iya. 4 berarti. Kalau aku kan ini baru tahun ke ini ya, kedua. Oh, ini berarti baru join. Baru foto baru 2 tahun. Tahun 2. Tapi untuk bisa kumpul-kumpul begini, baru gabung, iya, baru bisa kumpul. Iya. Setelah 2 tahun pandemi kemarin. Semoga kedepannya juga semakin erat tali silaturahmi kita.
semakin menambah berkah barokah dan banyak rezeki. Dan tidak ada pandemi-pandemi berikutnya. Iya, semoga saja tidak ada gara-gara pandemi berikutnya. Gara-gara pandemi. Sehat selalu pikir untuk semuanya. Gara-gara pandemi 2 tahun jadi botak mikirin. Tapi di situ orang botak. Ah, ya gara-gara pandemi nih, Pak. Mikir job. Oke, demikianlah ngobrol-ngobrol singkat saya dengan ketua grup warung foto dan videografi beserta sekretarisnya Mas Marty, ini Bapak Ketua, Bapak Arif Simbah. Nama kerennya Arif Simbah. Beliaunya orang Brebes, beliaunya orang Tegal, Kabupaten. Saya orang kota tapi bukan siapa-siapa. Oke. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai warung foto dan video, komen ya di bawah ini. Komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pendot 40. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Tapi ini belum buka puasa ya. Gak apa-apa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah hadir teman-teman kita. Ini dari mana, Mas? Halo, keluarga besar Warung Fotografer. Saya Jaya Jepro dari Brebes. Dari Brebes, namanya? Jambul Kapten. Dari Jambul Kapten. Jambul Kapten dari Brebes. Oke, sudah hadir. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Masnya dari? Saya dari Brebes. Dari Brebes juga? Iya, Brebes juga. Namanya? Untung Salawase. Dari Untung Salawase. Orang tak rugi. Oke. Nah, halo. ini Mas Budi. Tanggane Bendot 40. Tanggane Bendot 40. Namanya Budi Soting. Budi Soting. Ya. Tapi tutup Budi foto. Setengah lah. Setengah foto, setengah video Soting. Kita muter lagi. Ini Mas apa, Mas? Mas Beni. Ini namanya Mas Beni Bondo Sudirajat. Dari Red Photography. Tuh. Ini sudah menggratiskan. Gratis apa bayar? Biasanya itu kan bayar. Pempe. Oh, bayar ternyata. Berarti tadi saya ngomong di awal gagal enggak jadi. Ini ada Ustaz. Namanya Bapak Ustadz Rohman Al-Hajj. Ini nanti yang mendoakan. Tapi ngundangnya bisa awal nemen. Berarti kok amplopnya gede ya, Mas? Double. Ini buka jam 6, jam 5 udah datang. Berarti nanti amplopnya double. Oke. Okay. Ya, ini berikutnya. Dari Bapak Amtoa dari mana? Dari dulu. Ini beliaunya juga dari Brebes ya, Mas? Dari Tegal aja. Dari Tegal? Iya. Oh, Kabupaten. Gedung Banteng. Oh, dari Gedung Banteng, Jawa Tegal, Tengah. Jawa Tengah. Indonesia. Kita muter lagi ke yang empunya warung. Yes. Ini Bapak senior kami, guru kami. Terus apa ya? Fotografer senior Kota Tegal, Bapak Wahyu. Yang empunya Pantura Foto. Ini sekarang beliaunya lebih ke makanan, kuliner. Tuh, ada tulisannya Pantura Es Buah, dan ini juga ada warung. Ini Bapak Wahyu. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Ini Bapak Wahyu dan Pak Sinter ya, Pak? Pak Harto. Bapak Harto itu angkatan orang tua saya. Bapak Soeharto, angkatan orang tua saya. Zamanku toh. Ini dulu dari model kamera masih pakai film sampai sekarang masih eksis terus sampai digital. Kalau orang tua saya semenjak ganti digital KO. Karena pengoperasiannya belajarnya susah. Tapi ini masih bisa mengikuti zaman. Oke, sehat selalu Bapak Wahyu dan Pak Harto. Senior, para senior-senior dari Warung Foto Video. Oke, kita geser ke Nuwun Sewu, Pak.
kita nggak sopan lewat orang tua. Dari mana mas? Salam sukses foto video. Dari mana ini? Dari Tegal. Namanya? Topan, Top One Grab. Oh, namanya dari Top One Fotografi. Iya. Ini termasuk shooting apa enggak? Iya. Apa khusus foto? Dulu dari shooting, larinya ke foto. Oh, dulu ke shooting, sekarang foto. Ini mas diketawain Pak Budi. karena kameranya itu kamera panggul, jadi iya, lebih ke apa ya, capek ya pak? Iya, karena orang kuat karena nyoting biduannya. Iya, sama nggak kuat tergoda iman karena iya, seringnya nyoting biduan beliaunya. Sekarang pindah ke foto. Nah, ini kita sudah nyampe Bapak Ketua. Ya, halo. Ya, halo. Siap. Oke, kita sudah nyampe Bapak Ketua. Iya, ya. Nama saya Arif Ibah. Dari Brebes. Nah, tadi seperti okay, perkenalan dari awal. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng dengan sekretaris okay. Ini beliaunya Bapak Ketuanya, ya, yang ini sekretaris. Nanti kita ngobrol bareng-bareng. Oke, okay, siap. Ayo. Mas. Dari mana? Ya, dari tadi. Namanya? Bang Wardi. Dari? Tegal. Dari Tegal saja. Kabupaten. Oke, Kabupaten. Lanjut. Ya, dari Pangka. Dari Prasetyo. Pangka. Mas Pras. Ya. Oke. Ini kelihatannya pada semeringah-semeringah. Ayo. Sisa foto-foto. Ini persiapan mau buka puasa. Ya, alhamdulillah sudah maghrib. Ini sudah pada buka. Ini sudah disiapkan untuk makanannya. Ini ada lalapan. Ini ada jajan-jajan. Jajannya ikan bakar, ayam bakar. Produk Pantura Foto atau Pantura Kuliner atau Pantura Warung Pantura. Oke, ini sudah disiapkan. Ayo kita buka. Mas, makan apa mas? Makan apa mas? Oke, orang ngerti. Apa sih deh? Serabi itu namanya. Kayaknya serabi itu. Serabi. Gulung. Serabi gulung. Serabi solo. Gula sih. Yes. Enak. Yes. Alhamdulillah. Sudah buka. Alhamdulillah buka sudah puasa. Buka puasa. Sudah pada makan. Mas Budi biasanya wedangnya loro Mas Budi. Oh ya benar. Ya ini sudah pada mulai makan. Makan besar. Sambel guys. Sambel guys. Pak Ketua. Ya. Yo. Mulai. Iya, biasanya Mas Pondo nambah. Nambah kok. Nambah. Oke. Sambelnya akeh ya. Sayur asem. Sayur asem enak sekali. Oke, ini sudah mulai makan. Saya juga mau makan besar dulu. Oke. Di sela-sela buka rapat dikit. Ini dari Mas Jambul Kapten Brebes. Ada info. Dan ini mungkin karena jamnya mepet, itu bisa dibahas selanjutnya. Sebentar lagi juga mau isa dan tapi ini udah awal yang bagus. Baru pertemuan pertama langsung ada ide cemerlang dari Mas Jambul Kapten. Disaksikan oleh Bapak Ketua. Ini omongannya udah kelas atas. Saya tidak bisa mengikuti. Kita udah selesai makan. Mereka lagi ngobrolin ide-ide cemerlang di depannya. Oke. Ini itu ratusan, bukan cuma fotografernya aja. Ada ide cemerlang dari Mas Jambul Kapten.
saja kedepannya bisa terrealisasi ide tersebut. Oke. Ini ya, baru datang ini setelah jam di teka buka tok. Namanya siapa, Mas? Adnan. Mas Adnan dari Jatibarang. Dari Jatibarang. Ayo, kata dari Jatibarang jauh nemen baru patasan baru nyampe. Jauh. Nih. Mas siapa? Lutfi. Mas Lutfi dari Jatibarang juga. Pantesan baru datang karena lama. Oh, lama karena jauh. Mungkin macet. Oke, ini mau persiapan apa kayak persiapan? Ayo kita ikutin aja. Dan video Tegal Brebes Lawe mengucapkan selamat.